Perdana Menteri Pakistan Imran Khan akhirnya digulingkan. Ia selepas pembangkang meraih majoriti undi tidak percaya selain beberapa sekutu Imran Khan dan Parti Gabungan Utama meninggalkannya. Gabungan pembangkang merangkumi Parti Haluan Kiri dan Radikal Agama akan membentuk kerajaan baru dengan ketua salah satu parti terbesar Liga Muslim Pakistan mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Bagaimanapun, tiada undian untuk memilih Perdana Menteri baru walaupun pemimpin Liga Muslim Pakistan PMLN Sheikh Bas Sharif dilaporkan sebagai calon paling layak. Imran tidak hadir pada persidangan itu, hilang majoriti 342 kerusi susulan tindakan belot terhadap pakatan dan ahli partinya. Justru pembangkang hanya memerlukan 172 undi untuk memecat beliau. Imran sebelum ini akur keputusan Mahkamah Agung mengarahkan undi tidak percaya. Namun mendakwa menjadi mangsa konspirasi perubahan rejim membabitkan Amerika Syarikat. Mahkamah Agung Khamis lalu memutuskan Imran bertindak secara tidak sah membubar parlimen selain ingin mengadakan pilihan raya baru selepas tindakan speaker enggan membenarkan undi tidak percaya ekoran campur tangan asing.